kerja tuh pokok sih, Bang. Oh iya. Dalam ya, Om. Mana sumurnya, Pak? Ini. Oh iya. Dalam. Sudah berapa kali ini kebakaran? Kalau angin dari sana, tadi dari sana Om habis nih. Habis, ya. Si celang jauh, Pak. Jauh tak bisa, Om. Jauh, Om. Kilo-kilo, Om. Kering, Om. Iya, ini kering nih. Kalau angin sampai sana kan. Aku bilang jangan bakar-bakar, Pak. Aku bilang. Nanti dia kena, Pak. Aku bilang. Dia ledik dia. Bapak kalau mau nebas-nebas saja, tapi jangan bakar, aku bilang. Ini tahunya dari kemarin, Pak, ya? Semalam aku balik kerja. Jam-jam 5 lah. Tak tahu ada api di sini. Tapi udah luas kayak gini sebelumnya? Belum. Belum. Macam ini lah. Gitu. Di atas. Yang tidak tahu aturan itu. Tidak tahu, kurang ajar. Kalau mau nanam-nanam jangan bakar lah kalau musim kemarau. Tapi tak tanggung jawab dia bakar, ya, Om. Iya. Ini enggak tanggung jawab lah. Tak tanggung jawab dia bakar-bakar, tak tanggung jawab gitu. Lari kalau ada kebakaran. Ini lokasi kebakarannya, sangat jauh dari jalan utama. Kalau ada angin ini kan sampai sana. Nah, ini kena angin nih. Udah mulai kena nih, Bang. Oh iya. Oh iya, ini sumur. Sumur juga ada. Tidak boleh. Tenaga mungkut tak? Ada 2-3 ya berarti ya? Oke. 3 kolam ya? Kalau untuk nembus dengan... Besar itu memang ada jalan di Bayangkara tuh. Belakang Bayangkara kan jalan besar tuh, perumahan gitu, Bang. Oh, ini persis di belakang Bayangkara. Di belakang Bayangkara, Om. Khawatir. Banjir. Bakar sedikit lah. Kalau musim kemarau macam ini macam mana lah?